yang sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku. Selamat sore semuanya. Sahabatku, saya pengen bikin sambal penyet tempe ya, dengan hanya lombok 3 saja dan ada tomat buah 5 ya sahabatku, untuk sambal tempe penyet ya. Ini tempenya sudah saya rendam dengan garam sama ketumbar juga, kunir ya. Ini saya mau bikin sambal penyet tempe dengan cowel sawi pahit ya sahabatku ya. Yuk kita goreng tempenya. Dan ini sambelnya ada 3 cabai, ada sedikit terasi, sedikit gula pasir, dan sedikit garam, dan secukupnya penyedap rasa ya sahabatku. Terserah mau dikasih Royco apapun boleh ya. Ini saya dikasih sasa ya, cuma sudah saya buka sasa, kulit sasanya, bungkus sasanya sudah saya buang, jadi saya masukkan botol gitu sahabat ya. Saya ulek sambelnya dulu sambil nunggu panas minyak, dan kita goreng tempenya ya sahabat ya. Dan sekarang kita goreng tempenya ya sahabat. Kita balik tempenya ya. Tempenya super cantik loh sahabat, ya Allah. Memang beda tempe dapat beli sama bikin sendiri di Taiwan tuh beda sahabat rasanya. Kalau di Indonesia ini rasanya seperti tempe Malang ya. Tempe khas tempe Malang tuh enak, wangi. Alhamdulillah itu tempenya sudah kuning ya. Sudah kuning, maksudnya kecoklat-coklatan cantik, tapi kurang kering sedikit ya sahabat. Karena saya suka masak apapun tuh saya suka kering sahabat. Mendol apa itu kering banget saya kalau masak. Kalau rada basah-basah itu nggak suka. Nggak tahu memang itu begitu, saya mau gimana ya sahabat. Nggak bisa gitu. Tuh sahabat, biar kering dulu, nanti diulek ke sambel. Tempe penyet ala Sulistia. Nah ini sahabat, sudah oke ya. Sudah kuning semua. Dibalik satu kali lagi. Dan nanti kita angkat dan kita penyet sama sambelnya ya. Dan saya merebus sawi pahit sahabat. Alhamdulillah sudah selesai direbus. Nah ini sudah matang ya sahabat. Sekarang kita angkat tempenya. Selesai sahabat. Sungguh cantik sahabat ya. Cantik banget tempenya, Masya Allah. Nih, cantik sahabat, Masya Allah. Tabarakallah. Cantik banget ya. Biar netes dulu minyaknya. Kita atuskan minyaknya dan nanti kita penyet ke sambel ya. Dan ini sambelnya juga sudah selesai. Dan ini sawi pahitnya juga sudah saya rebus. Tinggal nunggu itu apa namanya, tempenya bener atos ya. Maksudnya sudah kita tiriskan tempe dari minyak. Kalau sudah tiris tempenya baru kita nyet ke sambel ya sahabat ya. Wah super mantap sahabat.
Dan ini sekarang kita penyet tempenya ya sahabat ya. Penyet tempe. Sambil penyet tempe sahabat ya. Semuanya kita penyet di sini. Nah. Alhamdulillah sudah selesai penyet tempenya ya sahabat. Sama cowel ini, sama cowel sawi, sawi ini ya. Alhamdulillah sudah selesai tempe penyetnya, masya Allah, tabarakallah, cantik ya sahabat ya. Tuh, makanan sederhana tapi nikmat sahabat ya. Nah ini, masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ya Allah segala nikmat yang telah Engkau berikan dapat majikan yang super baik. Alhamdulillah. Terima kasih untuk sahabat semuanya. Untuk sahabat yang baru menemukan channel Sulistia Wonder Woman, mohon dukungannya subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan untuk teman yang telah mendukung, terima kasih. Tanpa kalian saya bukanlah siapa-siapa. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.